Ya. Berarti 175 lah ya. Enggak cukup lah kita. Hah? 25 cuma 1 meter tinggi doang ini nih. Ini 1 meter tinggi 100. Kurang lebih tinggi doang nih. Oh itu ya? Itu ya. 35 itu? 2 meter 25 sih. Ya, 175 kali 135 kali ya. Iya. Enggak. Lebar enggak nyampe 135 kali lebar mana? Lebarnya 75 berarti ya. Mana lu tadi itu di mana lu? Wah, lu parah gua lu. Pohon mana? Hitungnya di situnya 75, men. Lebarnya lebar. 75 kali 35. 35 yang lebarnya, panjangnya 75 tadi. Ya berarti 175 kali. Nah, terus ini pintu aja udah panjang dari ini kan? Iya sih. Emang lainnya udah 2 meja. Sampai 2 meter. Udah lah, beli 2 meter aja kali ya. Ntar potong kan? 2 meter, itu berapa ya? Berapa? Lu ngaco juga gak lo ngitung? Ngukur lu goblok kan? Ngelan orang lu. Lu kalau ngitung makanya pakai mata kan? Gini, lu yang halal, gebek gue. Nah benar lu. Alah, males orang lah. Hah? Males ngasih taunya lu. Susah. Lu yang goblok. Lu yang bangun yang ukurnya bisa, lu gak bisa. Lu sekolah ya minta lu pintar. Kapan? Bang bangun aja ukur bisa. Kasih dia aja bisa. Lu gak bisa ngukur. Itu kan kita ngukurnya dari yang tebel kan, warnanya kan. 75 tadi berhentinya. Yang tebelnya men, tebel yang tebel. Kalau yang tipis-tipisnya nggak kelihatan tuh. Kan ada kiri sama kanan kan. Nah kita ambil yang kanannya 75. Ngerti gak? Patokan itu aja. Ntar emang dia nggak punya meteran. Pasti yang ukur 75. Kita beli yang salah. Belum balik. Ya kalau beli mah juga nggak boleh salah loh, bener. Nyampe kurang lebih bang, nggak apa-apa. Lu lagi kurang kita tambah-tambah loh. Terus kalian dah ambil pasir dari rumah siapa dah? Berapa nih? Buat bawa. Berapa nih? Dibawa ke rumah sono. Emang untuk jadi nyari? Bawa dulu barangnya. Ya, gampang. Ya ribet lah. Ah, maksudnya ya, orang abangnya nongol nyari. Jari. Ntar malam abangnya keluar, masuk ke dalam. Ya kan, mau keluar kan? Iya sih. Iya, orangnya orang ya, ribet keluar. Orangnya. Orangnya ribet, men. Ribet sendiri, kalau dibilang. Pasangin kok gak ada rasanya ya? Lu langganan apa di sini kan? Bagus kan? Mendingan nambah deh. Hah? Dikasih nambah gratis? Enggak, nambah gratis. Mana ada lu? Nambah gratis ya, Nes. Bagus, aja lu. Emang lu yang punya, men? Hah? Ya emangnya lu yang punya lu? Cariin lo masih apa lu men? Main aja gue. Punya masalah lu? Kalau nggak bertakut. Masalah lu kau, ada masalah kamu, ada masalah kamu.
si Acek Ayung lagi ada di Jelambar nih, men. Ya iyalah. Kalau orang kerja di Jelambar yang terima kemarin. Oh iya. Libur dia. Masih di bandara itu dia. Hah? Kerjanya masih di bandara. Hah? Ini makan tiga. Ya enggak, yang saudara-saudaranya kan suka ke bandara katanya. Makan tiga, bro. Oh, satu kumpulan jembatan tiga semua itu. Awet ya dia. Toko apa? Besi ya, men? Bukan, kan saya enak kerjaan juga dengan manager. Oh. Manager. Tadi yang lu bilang orangnya tukang itu siapa, men? Namanya? Mana? Yang bisa cetak sablon. Membuat siapa ya? Masih hidup orangnya? Enggak. Coba tanyain harganya berapa, men? Harganya gampang kalau jawab. Buat siapa ya? Ini orang mau bikin sitrun. Hah? Kemasan sitrun. Sitrun? Mau lo jual kayak gituan, men? Ini dia pabrik sitrun. Jadi masuknya ke ini, toko-toko. Warung kali. Ya warung-warung. Ya semua yang bisa masuk gituan. Mall-mall bisa juga. Jadi ntar mending cariin kemasannya dulu. Kalau harganya masuk, yaudah yuk jalan. Masih harus setengah, lu minta lagi lu komen. Gak apa-apa lu. Abis baru lu tambah. Siapa? Kata ininya sih di Glodok banyak katanya. Banyak. Itu. Tapi masa jauh amat nyarinya sampai di Glodok. Apaan? Nyari kantong plastiknya. Di Tangerang juga ada kali ya. Dia belum ada bahannya. Belum ada dia. Itu tukang plastik lah. Udah belum malah nongkrong lagi lu? Ngikut ya? Gak jelas juga lu. Dulu waktu berputar begitu cepat ya malah nyantai. Ngapain? Pulang. Malah nyantai. Bocor juga. Iya lah orang bermakna. Kan ya jalan lah.
Tapi gua malu nih, gua makan. Enggak makan. Kita nggak bawa tempat, tempat aja. Slip kali gasnya. Slip. Jadi apa? Slip di gula. Jadi air. Ya. Ya. Ya.
motor mah jadi jualan. Kalau main bilang sih 75 tuh. Meter. Baru 2 meter aja deh berarti boleh. Lebarnya? Lebarnya 135. 135. Kalau ini mah emang harusnya beli 2 meter. Kalau mau lebar mah dipotong. Itu pak lebarnya 80. Belum diambil. Yang merah kuning. 35. Kalau ini enggak benar yang 35, bukan yang 135 berarti. Yang merah. Lebar sebadan ini aja. Sebadan ini. Ini pintu pak badan dia ini 80. Teralis mah. Meteran ya? Enggak, 80. Lebarnya? Kok boleh 80? Lebar. Yeay. Kalau lebarnya mah, kok potong sendiri? Oh, iya. Ukurannya 2 meter kali berapa? Kalau enggak ada yang beli, yang beli jadi aja. Mana ada jadi? Potong dulu lah. Ini masih konsep potong nanti. Bisa kalau mau beli jadi ya di toko aluminium. Enggak, beli yang beli juga. Ini sudah rata sama kaca ya, Pak. Oh, sama ini, Om. Sama ya. Ini berapa ukurannya? Beli 2 meter kali berapa lu? Berarti 1,3. Hah? 1,3 meter lebarnya. 1,3 kok. 1,5 kali. Enggak, tadi 1,5. Udah. Berapa kali berapa? Kalau tadi sih saya hitung 175 kali 135. 135 senti, hitungan senti ya 135 kali 105 kurang kok, kurang ada. Nah, kurang kan senti dia. Iya 75 nih, coba kalau yang 75 gimana Om? 75. Oh 75. Yang benar 75. Kalau saya bilang 100 dia. Lebarnya, lu bilang 175. Iya, lebarnya 75. Nah, tingginya? Tingginya? Tingginya ke atas nih, 175. 75 juga. Oh, iya, 2 meter. Lumayan sih. Lu bilang 35 lu. Nyai kita patokan ini ya, kalau nyai berapa ya coba? 82. Apa?
berapa nih? 10 kurang. Oh, yang pasti Semarang. 20 cm nih. Ini bukan yang ini patokannya. Bukan ini. Ini pasir. Kalau punya kita 35 ya. Ini bawah apa atas? Ke sini ya. Ke sini 35. Iya, lu masuk ini dong. Berarti berapa? Segini. 90 cm. 90 ya. Oh, ya 90 cm berarti lu. 35 ke sini lu. 35 ini. Ini lo kata bawahnya. Ini 35. Apa 90 berarti 1 meter dong. Ini negara 1 meter. Ngomongnya ini cara. Ini 90 cm, ini 1 cm. Tadi membacanya dari sini ya. Ini 35? Iya. Oh, berarti 90 lah. Nah, kalau ini 35? Emang aku ini apa sih? Gitu. Iya. Beres juga. Ini 190 nih. Hah? Ini 190. Bukan dulu, kalau 90. 75. Itu 75 itu? Iyalah. Oh ya udah. Udah potong dah. Ini berapa tadi? Ah udah. 90. 35 berapa? 90 ya? Ya udah 90 lah. Ya, berapa tadi? 35. 35. Berapa lu? Masalah lu lebar kepala. Segitu benar. Maksudnya 1 meter kali. Enggak, kalau enggak 33 juga boleh ya. Tadi kan nganggur sampai ke di luarnya, karena di luar. Udah lah 35 lah udah. 90 ya. Udah potong. Ini lu beli gua kan. Tapi lu masuk dalam. Oh, di luar sama dalam. Nah, coba bisa, coba enggak bisa lah. Luar doang kan biar bening. Oh, bisa lah harus gua. Masa gitu. Iyalah, wajib. Lu tanya yang lama 2 1. Yang lama 1. 2 lah. Gua gimana lu? Gua yang masang gua kan pernah masang. Tapi di rumah siapa 1 doang. Cuma murah gitu lah, ada duit kan mungkin siapa. Warangan aja lu. Gua emang ada satu. Kantelan, kalian siapa? Kantelan. Oh, baut lu kan ini kan buat pang-pang. Ini mah namanya pangku rivet. Iya, ini gak lu monitor ini gak? Berapa? Bilang Pak, ada punya ini gak? Dagang pintu. Kurang sih. Kalau itu biasa berapa? Kurang. Makasih ya. Kecil aja kali ya. Pintu nomor 4. Kecil kan sama aja. Kita buat pintu kawat. Ya. Oh, ada yang khusus ya? Oh, bukan yang kecil gede gitu ya? Kau tahu aja si Pomen emang. Nah, beres men. Ah, semana? Ini ya. Oh, berapa ini? 125. Oh, ya udahlah. Boleh. Ini pasti bisa pasang ya? Oh, bukan ya, ini sih. Salah, bukan ini. Ah, ini emang gitu. Bisa enggak? Ntar malah lebar itu nya sebenarnya. Kunci biasa kali ini. Iya, kunci biasa ya. Kunci biasa aja. Ya. Biasa aja, men. Lu maunya kunci luar biasa. Ya. Menerima utang. Emang kecil. Gara-gara ini kok gua pernah pasang. Juga nggak apa-apa aja itu. Kok mau pakai yang otomatis yang pakai fingerprint? Fingerprint. Kalau pakai fingerprint ada nggak mbak? Hah? Ada fingerprint? Enggak punya. Oh belum punya. Nah, ini. Nih. Nih gimana men? Oh, iya, ini kali. Rusak loh malah. Ini berapa? Ini berapa nih kan? 75. Oh ya dah ini ada. 75 ini. Awet lah ya ini ya. Jadi om, ukurannya kasih tahu men. Ini papa saya. 2 meter, itunya kurang lebih 90 cm lebarnya. Apa? 90 cm. Dia bilang 35 in. Kalau saya lihat dari in kan 95 in kan 90 kok. Lebarnya 90. Heeh. Itu coba lebarnya berapa? Itu lebarnya berapa? Oh. Saya coba ukurannya. Itu udah ukur aja. Masih oh, ini ukurannya lebar ya, itu kan lebar. Kirain panjang. Ini mah kali kok. Berapa pasnya? 100 ini mah kok. Hah? Meter. Nanti lebih. Lebih gimana ya? Iya, ini tetap udah bener lebar 100. Karena nggak boleh beli 90 pak ya. Iya. Kewas men. Akhir semua. Pakai paku ripetnya udah belum? Gue paku ripet ada. Gede berapa yang gede? Kalau lihat. Itu korek abisnya apa?
pakai timbangan. Kiloan ya, kiloan. Kilo apa enggak? Mana ya? Aku salah kalau yang tadi aja ini 75. Bisa tukar enggak? Hah? Bisa lah, ada berapa kayak. Mana jadi ya? Jadi Om, 2 kali 1 kok. Sama. Tadi katanya jadi potong. Belum lah. Oh, ini 4 mili ya, kecil ini. Gak ada lagi yang lebih gede. Ada yang gede lagi, bang, ada nih. Paling gede, maksimum. Cat ada gak cat juga? Cat. Catnya ada ya? Warna apa? Putih, krem ada krem. Cat tembok krem? Ya. Cat tembok krem. Cat minyaknya apa, men? Buat apa? Minyak kata si Ulung, buat di itu rayap, rayap, buat rayap. Minyak buat rayap kan, Mbak? Di meternya mana, kok? Minyak. Iya. Kalau jadinya bisa buat itu. Rayap. Temuk ya pakai tata temuk ya kok ya. Buat apa? Yang mana ya? Ini kayaknya ya, di rumah ya. Ini bukan, men? Iyalah. Yang ini apa yang ini nih? Di rumah. Kremnya. Yang ini ya, agak terang ya. Ini dia, Mbak. Yang ini aja ya, beli berapa? 2 apa 1, men? 1 dulu aja, 25 kilo kan. 50 ada? Pokoknya pelan. Pelan berarti. Oh gitu. Beda. Nah, kalau yang pelan yang lebih gede ada enggak? Itu udah paling gede 25 kilo, Pak. 20 katanya. 20. Kalau kecilan? 5 kilo. 400 tuh. Itu oke okay, ya. Lebih murah mana? 5 kilo berapa dia? Udah dijelasin tadi. 35. Kalau yang 25? 400. Ini maunya 2 meter ya? Iya, Pak. Pas men. 75 tadi. Enggak bisa beli 75 enggak mudah sih. Bisa tuh dia bisa ngelopor. Ya enggak bisa tadi belinya masih 2 meter kan enggak ada tahu. Jadi berapa? Oh, tang. Lu potong aja, men. Dari sini jadi lebih gampang. Ya udah boleh dah. Udah tulisin, Mbak. Ini ininya satu nih, 475. Bisa pel mana? Satu pel, satu pel. Ada, ntar tenang aja lah. Terus sama kuasnya ya, yang itu yang gulungan-gulungan aeronya. Terus apa lagi kan? Cepet, cepet dong lu jangan lama-lama. Kan. Beli aja berapa? 6 kali ya? 6 cukup enggak? Enggak lebih lah. Oh, lebih. Udah beli 12 kali ya. 12 cukup enggak? Enggak ada lebih gede lagi. Bingung bapaknya tadi ya. 12 cukup enggak? Mungkin lebih mulu, lebih naik. 20 cukup enggak? 20. 20 kali. 30 ya udah 30 dah. Kali berapa? 300 perak ya? Berapa tadi? Kan? 35 aja. Nah, satunya berapa? 3 perak. Ya udah benar 9.000. Ayo lama-lama ya. 9.000 par 70 par 109. Terus ini berapa nih? Awan nyamuk. Mas awan dari ukuran mesin. Apa lagi nih? Hah? Apa lagi yang beli nih? Semen ya? Semen ada enggak? Mbak emang jual semen enggak? Ah, ada lu bilang enggak ada lu. Ah, sak aja, satu sak aja. 50 kilo. Ini mau warna hitam mau warna Jakarta ya boleh kok. Awas ya. Putih aja katanya. Nah. Cukup. Enggak ada yang sampai. Jojo boleh. Apa lu pakai kinerannya emang enggak, Men? Jadi langsung gitu. Panas enggak ada awan. Hah? Kan ada kipas. Enggak perlu kan kayak on banget tuh kayak apa lu. Cuma di perapet nggak ada awalnya tentang permainan jangan beda orang ya hitam mau lu hitam ya ada jelas coba ada hitam doang iya mau nyamuk hitam ya emang kalau cat minyak fungsinya apa kan? Hah? Cat minyak kayak buat besi. Buat besi. Cat minyak cat besi. Oh, buat besi. Nggak cocok. Apa lagi nih, men? Ini cat udah. Udah, semen udah pasir. Oh, pasir ada di rumah. Cuma tempatnya. Apa? Tempatnya. Cuman lu ada lu di rumah. Nggak ada gitu aja, mah. Ada lah. Ada lu. Tempat catnya. Tolong, bisa diantar. Tolong, R. Saya belah dua nih, insya Allah. Catnya, Mbak. Ini kan?
sama tempatnya ya. Berapa itu dilakukan? lepas tuh. Patrolannya aja lepas. Jadi kena gitu. Patrolnya tempatnya. Nomor 38 kan ya, Pak. Bisa di ini nganterin. Maunya dikirim. Iya. Ke rumah. Ini deket AD9 nomor 8. Boleh kan? Dikirim aja sama Pak. Soalnya banyak nih, Pak. Blok AD. Jadi pusing kalau kebanyakan di bawah barang. Kalian yang manajer nih ya? Apa? Ini dua aja dah catnya. Satu dulu, apa sih lu? Bebek, Pak. Makanya itu banyak, campur aja soal makanan. Ya iyalah, soalnya makanan yang tenal. Iya, bakal ada yang mungkin di bawah lagi. Ntar lu gabung di jam 5. Lapon, lapon. Buat apa sih lapon? Lapon yang menikah dia. Oh iya, Cak, ada yang putih juga. Putih dia mau. Ya, putih. Kalau putih berapa ya, Mbak ya? Catnya? Sama. Oh, setengah meter kok. Eh? 2,5 ini. Pokoknya 2 meter. Tiga roda sama? Oh nggak jual ya? Jual deh, men. Enggak, Ari. Kawat. Ini ya? Kawat itu tuang meter kali ini. Ini kelebihan saya nih. Pak Budi yang tadi pakai. Oh, maksudnya begitu. Nggak tahu bawa snap. Oh ya, keramik, Pak. Lupa loh saya. Keramik. Keramik buat di bak mandi. Oh, enggak ada. Keramik lantai gini. Iya, putih gini. Oh. 25 berapa ya? Lebih lebar ya? Segede gitu, Bang. Potong bisa. Potong. Buka aja dulu deh. Oh, satu. Depan, Pak. Depan. Nah, gitu. 6 bisa muat. 6x12. Enggak, kalau atasnya juga. Enggak usah. Atas yang pada retak-retak itu. Emang mau dia abang ganti. Mau keramikin. Mau dia. Gila, lu mainin. Mau lah dia mau enggak mau. Emang bisa dipotong itu, Pak. Bukan cuma bisa. Buang. Kita kan ada potong enggak bisa. Ya udah beli aja 2. Ada aja. Enggak tahu, maaf. Banyak kan. Tahu lah. Waduh, semangat kayaknya kurang kali. Yang mana lu? Kalau iya, kalau nyala, kalau sampai. Sama 2 kali berapa? Om tadi, Om? 2 kali 1. Ukurannya? Ukurannya? 2 meter kali 1 meter. Anda yang 2 meter, 2 meter tadi? 2. Mana? Yang 2 itu 2. 2 meter, 2 meter kan? Ya. Berapa yang jadi, Pak? Lebar, Pak. 1 meter. Lebarnya 1 meter, Om. Lebarnya 1 meter, bisa, Om. Ya udah tadi. Udah, 2 meter 1 meter, Pak. Udah dibilangin, ini mah udah mau jangkai 1 meter. Nah, kok nyari 2 meter atau 2 biji gitu. Jadi bingung saya nih mau bayar nih soalnya. Jadi berapa nih, Pak? Udah kayaknya ya. Udah semua kan roll ini. Udah. Jadi berapa jadi? Kaitannya kebanyakan apa? Mau
nggak mau harus dikerjain namanya. Kan kita udah. Dia mau tiga orang mau bayar. Tiga orang mau. Project. Lem nggak perlu. Lem. Apa aja kan buat apa tuh belum apa? Mana tahu kan. Lu nggak usah takut. Kalau kita kurang tinggal kemari naik motor tiga kali gas juga nyampe. Ini. Neng. Bos banyak. Tapi kan ada beberapa yang udah nggak ini di situnya juga hancurin aja sekalian. Kalau yang udah ini rusak itu nggak bisa langsung mati, nggak air. Iyalah. Malah tadi ada yang ngasih saran nanti ini aja mau sebenarnya kompak yang kayak keramik gitu, keramiknya tapi yang bunder gitu. Bunder bisa bunder. Jadi dihancurin dulu semuanya. Udah hancurin. Yang begitu aja diganti-gantiin aja. Iya kan ada pilihan. Apa? Ada yang ngasih tahu. Nggak muat cepat juga. Lebih cepat itu orang tukang bangun udah ngukur dulu cocoknya gimana bah ukurannya. Masa lu pakai yang ini emang ke rumah lu kayak jamal lebar gitu. Si Ulung katanya mau minta oh, dia mah di Ulung itunya dengerin. Itunya katanya suruh ganti aja. Ganti yang jongkok. Yang jongkok jadi kayak gitu. Lu suruh pakai ini mau lu. Kotor katanya. Kotor ditinggal sikat doang. Emang dia mau kasih duit duit. Udah tenang aja dulu. Nah, tenang aja lu. Enggak bisa lu ganti enggak? Enggak bisa lu. Ganti apa? Ituan keramik. Yang buat jongkok, buat jongkok. Itu mau usah ganti, emang itu hancur. Ya, dia bilang kotor. Enggak perlu, cuma pakai ini. Iya, kan kotor. Kotor-kotor. Cuma lu baru kalau ngerti kan juga sama kotor. Makanya mendingan sih diganti. Itu orang PA juga. Emang kalau kayak gitu berapa, Mbak? Kayak itu. Itu yang buat keramik yang orang jongkok, jongkok. Kloset. Berapa? Tapi jongkok juga dua-duanya. Oh, itu maksudnya 3 orang. Apa-apalah. Oh, 30 apa. Merek apa, Mbak ya? 30 merek apa? Enggak ada mereknya. Oh, pertama. Mau lu jadi lu. Kalian enggak usah ganti ngapain sih gitu ganti. Mau ganti. Enggak usah bebas. Marah-marah aja lu bawain nomor 8. 8. Tetap ada Pak Esther. Pak Esther itu belok kanan.